bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafidh al-athar ala syafi'i rahimahullah. Taim. Qawluhu innaka la taqdiru an turdhin nasa kullahum. Fa asrih ma bainaka wa bainallahi azza wa jal. Fa idha aslahta ma bainaka wa bainallah fala tubadi bin nas. Ini yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib, syaratnya sahih. Adapun lafaz yang masyhur, ridan nasi ghayatun la tudrak. Ini masyhur tapi untuk sanadnya wallahu a'lam. Qala fa'irda'ul khalqi la maqdura. Fa'irda'ul khalqi la maqdurun wa la ma'mur. Fa'irda'ul khaliqi maqdurun wa ma'mur. Sehingga masih berhubungan dengan asar kemarin, usaha untuk bisa mendapatkan keridhaan makhluk itu tidak akan bisa dimampui, tidak pula diperintahkan. Tapi usaha untuk mendapatkan keridhaan al-Khaliq sesuatu yang dimampui dan diperintahkan. Wa aidan fal makhluqu la yughni anhu min Allahi syai'a fa idza taqal 'abdu rabbahu kafahu mu'natan nas. Demikian pula makhluk itu tidaklah mampu memberikan kecukupan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mampu untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kecukupan. Tidak ada faedahnya usaha untuk mendapatkan keridhaan manusia kalau dia dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Fa idza taqal 'abdu rabbah kafahu mu'natanas. Maka apabila seorang hamba itu bertakwa kepada Rabb-nya, maka itu akan mencukupi dia dari tanggungan seputar perkara manusia. Tidak perlu repot-repot kalau sudah bertakwa pada Allah dan mendapatkan keridhaan-Nya. Tanggungan seputar manusia itu akan menjadi urusan Allah. Hati-hati mereka akan diarahkan oleh Allah untuk mencintai siapa saja yang Allah cintai. Kama katabat Aisyatu ila Muawiyah ruya marfu'an wa ruya mauqufan 'alaiha. Sebagaimana Aisyah telah menuliskan kepada Muawiyah, diriwayatkan secara marfu' dan juga secara mauquf. Dan yang rajih untuk asar yang disebutkan nanti akhwani fillah, yang rajih itu mauquf dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Adapun riwayat yang marfu' maka mu'al. Taib, telah ditegaskan tentang illahnya sederetan para imah, di antaranya Al-Qayri, juga disebutkan Ibn Abi Hatim dan At-Tirmidzi dalam Al-Ilalul Kabir. Jadi yang marfu' dhaif, yang rajih mauquf. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man aradallaha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arada anhu nas. Wa man aradan nasa bi sakhatillah ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman."
siapa saja yang mengusahakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan mengorbankan kemarahan manusia. Jadi demi mendapatkan keridhaan Allah, dia mendapatkan kemarahan manusia. Maka Allah akan ridha terhadapnya dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Kenapa? Karena yang penting adalah keridhaan Allah. Manusia marah sehari, dua hari atau beberapa lama, jika Allah membolak-balikkan hatinya untuk menjadi ridha, itu mudah. Tapi sebaliknya, man ardhan nasa bi sakhatillah ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman. Dan siapa saja yang mengusahakan untuk mendapatkan keridhaan manusia dengan mengorbankan keamurkaan dari Allah, maka pujian manusia kepadanya itu akan berbalik menjadi celaan. Pujian yang diberikan hari ini mungkin besok sudah dia celah berkali-kali. Nah, itu manusia. Sekarang memuji, besok mencela. Sekarang menyatakan senang, besok akan membenci. Demikian. Makanya jadikan tujuan utama kita adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tubali binnas, jangan engkau pedulikan bagaimana keadaan manusia ketika itu. Fala faman ardallaha kafahu mu'natan nasi wa radiya anhu. Tsumma fi ma ba'du yardaun. Idzil aqibatu lit taqwa. Wa yuhibbuhu Allah fa yuhibbuhu an-nas. Maka siapa saja yang mengusahakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi dia dari tanggungan urusan seputar manusia. Dan Allah akan ridha terhadapnya, kemudian setelah itu manusia pun akan ridha terhadapnya. Sebab al-aqibatu lit-taqwa. Hasil akhir yang baik itu bagi ketakwaan. Dan Allah akan mencintai dia, kemudian manusia pun akan mencintainya. Kama fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ahabballahu al-'abda nada ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fis sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fa yuhibbuhu ahlus sama' thumma yud'u lahu al-qabulu fil ard. Dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, sungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit mengatakan, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian diletakkanlah baginya penerimaan di muka bumi. Jadi manusia menerimanya, manusia ridha terhadapnya. Naam. Wa qala fil bughdi mithla dzalik, dan Allah mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang al-bughd, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala semisal itu. Maksudnya jika Allah membenci seorang hambanya, maka Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku membenci fulan. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Maka dibenci oleh penduduk langit. Kemudian di muka bumi akan dijadikan manusia benci terhadapnya. Hadits ini ikhwan fillah muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cuman untuk kelengkapan ya khawani billah, nah, dengan kelengkapan waqala fil bughdi mithla dzalik, nah itu bersendirian Imam Muslim padanya.
Qala faqad bayyana annahu la budda li kulli makhluqin min an yattaqiya imal makhluq wa imal khaliq. Maka alhamdulillah. Yahdikumullah wassalam. Sungguh beliau telah menjelaskan bahwasanya mesti bagi setiap makhluk untuk bertakwa, yaitu mengambil perlindungan dan merasa takut. Kemungkinannya takut kepada makhluk atau kepada Zat yang Maha Pencipta. Wa taqwal makhluqi dararuha rajihun ala naf'iha min wujuhin katsirah. Bertakwa pada makhluk, ya, dengan dipenuhi perasaan takut, khawatir tidak mendapatkan kerinduannya, ini kemadaratannya lebih kuat daripada kemanfaatannya dari berbagai macam sisi. Wa taqwallahi hiya allati yahsulu biha sa'adatud dunya wal akhirah. Fahuwa subhanahu ahlut taqwa wa huwa aidan ahlul maghfirah. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terhasilkan dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang memang pantas untuk kita bertakwa kepadanya, dan dialah juga yang pantas untuk memberikan pengampunan. Ada perbedaan kah? Hah? Ahlun litaqwa. Tidak apa-apa. Naam. Kita akan risalah. Ahlun litaqwa. Tapi dalam ayat wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Baik, maknanya sama. Karena idhofah di sini idhofah. Naam. Maknanya ahlun litaqwa. Di surat apa ini indak? Oke. Okay. Al-Muddatsir. Naam. Fa innahu huwa alladhi yaghfiru dhunub. Sebab dialah Zat yang mengampuni dosa-dosa. La yaghfiru makhluqun ala an yaghfiru dhunuba wa yujira min adzabiha ghairuh. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa dan melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala selain Allah sendiri. Wa huwal ladzi yujiru wa la yujaru alaihi. Dialah Zat yang akan memberikan perlindungan, dan tidak ada satu pun yang bisa melindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan mahtaja taqiyyun qattu liqaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seorang yang bertakwa itu tidak butuh apa-apa. Ya, seorang yang bertakwa itu tidak membutuhkan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan atau jadikan baginya jalan keluar, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah yang mencukupinya. Faqad dammanallahu lil muttaqina ayaj'al lahum makhraja mimma yadhiqu 'alan nas wa yarzuqahum min haitsu la yahtasibun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggungan bagi orang-orang yang bertakwa untuk menjadikan bagi mereka jalan keluar dari perkara-perkara yang manusia merasa sempit atau mendapatkan kesulitan dan kesempitan padanya, dan untuk memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.
Fa idza lam yahsul dzalika dalla ala anna fit taqwa khalalan. Maka bila tidak terhasilkan yang demikian itu menunjukkan bahwasanya pada ketakwaan itu ada cacatnya. Nah, ini penting, ikhwan. Nah, perhatikan sisi ini. Faqad dhammana Allahu lil muttaqin an yaj'ala lahum makhraja mimma yadhiqu 'alan nas wa yarzuqahum min haitsu la yahtasibun. Fa idza lam yahsul dzalika dalla 'ala anna fit taqwa khalalan. Karena Allah sudah memberikan tanggungan. Allah telah mendangung, menjamin bagi orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Itu yakin. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau itu tidak terwujud, tidak didapati oleh seorang hamba, tidak terhasilkan, maka pada ketakwaan itu ada cacatnya. Lalu bagaimana kalau dia dapati cacat pada ketakwaan ini? Nah, falyastaghfirillah waliyatub ilaih. Maka beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepadanya. Nah, ini faedah bagus. Nah, faedah bagus. Ketika seorang mendapati kesulitan, ikhwan, sudah mengusahakan untuk berdoa, mencari jalan keluar, berusaha bertakwa, kok belum juga ada jalan keluar, maka mungkin di sana ada cacat pada ketakwaannya. Sehingga berbanyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk jalan keluar yang paling jelas. Karena dengan istighfar, dengan taubat, ini bisa menghapus kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian memperbagus ketakwaan pada Allah. Nah, dan yakinlah. Nah, ya ja'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Tsumma qala ta'ala may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh ay fa huwa kafihi la yuhwijuhu ila ghairih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, siapa saja yang bertawakal pada Allah, yaitu menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menggantungkan harapannya kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ai kafi, yaitu Allah yang menjadi pemberi kecukupan sehingga dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Faqad dhanna ba'dun nasi anna tawakkula yunafil iktisaba wa ta'atil asbab wa anna al-umura idha kanat muqaddaratan fala hajata ila al-asbab wa hadha fasid. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, ikhwan, berhubungan dengan masalah tawakkul. Naam. Ketawakalan. Naam. Ditegaskan beliau di sini bahwasanya sebagian manusia menyangka bahwasanya ketawakalan itu meniadakan usaha dan penempuhan sebab-sebab. Dan bahwasanya perkara-perkara bila telah ditetapkan tidak butuh lagi untuk menempuh sebab-sebab. Maka ini adalah suatu sangkaan yang rusak. Taib. Dan pernyataan tadi akhwani fillah bahwasanya makhluk tidak butuh untuk menempuh sebab ini apa? Dikenal. Merupakan keyakinan Jahmiyah, juga kelompok-kelompok dari ahli tasawuf. Walaupun mereka menetapkan tentang permasalahan takdir, tapi mereka telah keliru dalam menempatkan sebab dan iktisab, di mana mereka hilangkan kemampuan atau tuntutan dari hamba untuk mereka menempuh sebab-sebab. Fa'inal iktisabah,
Minhu fardun wa minhu mustahabun wa minhu mubahun wa minhu makruhun wa minhu haram. Sebab al-iktisab, yaitu usaha untuk bisa mencapai apa yang dikehendaki berupa kemaslahatan yang diinginkan atau selamat dari kemadharatan yang dikhawatirkan, itu diantaranya ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi berlaku padanya ahkam asyariyah yang lima. Nah, hukum-hukum syariah yang lima berlaku padanya. Nah, yang hukum ini, hukum kelima ini bisa dilihat dari apa perkara yang dia mengusahakan itu. Nah, dilihat tinggal. Baik. Kama qad urifa fi mawdhi'ih, sebagaimana telah diketahui hal tersebut di tempatnya sendiri. Tentang hubungan iktisab dengan apa, iman terhadap takdir. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalal mutawakkilin yalbasu lamatal harb. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah seutama-utama orang yang bertawakal, beliau memakai baju besi untuk perang, memakai pelindungan. Dan inilah bentuk akhdul asbab, agar bisa terlindungi dari senjata-senjata musuh. Nah, lamatal harb ay dirak, baju besi. Nah, persenjataan untuk apa? Melindungi di medan perang. Wa yamshi fil aswaqi lil iktisab, dan beliau juga apa, berjalan di pasar-pasar untuk na'am berusaha mencari rezekinya. Hatta qala al kafirun ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, sampai orang-orang kafir menghina, kenapa rasul ini dia memakan makanan manusia biasa dan juga berjalan di pasar-pasar. Walihada tajidu kathiran mimman yaral iktisaba yunafit tawakkul yurzakuna ala yadi man yu'tihim imma sadaqatan wa imma hadiyatan. Demikian, ya, oleh karena itulah engkau dapati banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya berusaha itu meniadakan ketawakalan, mereka diberi rezeki dari apa? Dari tangan manusia yang memberi mereka, baik itu sedekah atau hadiah. Jadi mengandalkan pemberian manusia. Waqad yakunu dzalika min makkas, dan terkadang yang demikian itu dari apa? Dari makkas. Makkas safanillah. Nah, asalnya mix. Nah, yaitu pengambilan cukai, yaitu harta haram. Jadi makas, yaitu orang-orang yang suka mengambil cukai. Orang kalau zaman sekarang ya, pegawai tukang bea cukai. Dan ini penghasilan yang haram. Terkadang diberikan pada orang-orang itu. Nah, awali syurtah. Naam. Atau dari wali, naam, yang bertugas untuk menjaga keamanan atau yang semisalnya, yang uang mereka ikhwan fillah, nah, kebanyakannya tercampur dengan uang-uang yang haram atau bahkan bisa murni haramnya. Wa hadza mabsutun fi mawdhi'ih, dan yang demikian ini dijabarkan pada tempatnya sendiri. La yasahu hadzal mukhtasar, tidak cukup untuk dibahas di penjelasan yang ringkas ini. Intinya ikhwan, secara akal sehat tentunya orang-orang yang menyatakan usaha menempuh sebab itu bertentangan dengan ketawakalan ini tidak mencocoki akal yang sehat. Tidak mencocoki akal yang sehat. Baik,
Karena buktinya mereka orang-orang yang menyatakan bekerja mencari nafkah itu bertentangan dengan ketawakalan, mereka apa? Malah mendapatkan harta dari jalan yang tidak benar. Ketika meninggalkan sesuatu yang halal yang diperintahkan, akhirnya terjatuh pada sesuatu yang dicela. Waqad taqaddamat al-isharatu ila ba'dil aqwali allati fi tafsiri qawlihi ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan telah lewat isyarat pada sebagian perkataan-perkataan pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, bisa dirujuk di sana. Nama Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya ummul kitab. Wa ma qauluhu ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'n. Adapun ayat firman Allah setiap hari Allah Subhanahu wa taala fi sya'n, yaitu memiliki urusan. Faqala al-Baghawi qala muqatil nazalat fil yahudi hina qalu inna allaha la yaqdi yawma sabti shay'a. Muqatil mengatakan turun pada orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan sungguhnya Allah tidak menetapkan sesuatu pun pada hari Sabtu, dalam artian hari Sabtu libur bagi Allah. Ini pernyataan orang-orang Yahudi. Nah, cuman khabar dari Muqatil ini, nah, kita tidak mendapati sanadnya. Qala al-mufassirun man sya'nuhu annahu yuhyi wa yumit wa yarzuq wa yu'izz qauman wa yudhillu akharin. Ulama ahli tafsir mengatakan huwa fi sya'n, yaitu min sya'nihi apa? Termasuk dari sya'n Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memiliki urusan, yaitu Allah menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, memuliakan sebagian kaum, menghinakan yang lain, wa yushfi maridha wa yafukku aniya, memberi kesembuhan pada yang sakit, kemudian membebaskan orang-orang yang memiliki kesulitan, wa yufarriju makruba, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang terjepit, wa yujibu da'iyan, mengkabulkan orang yang berdoa, wa yu'ti sa'ilan, memberi orang yang meminta, wa yaghfiru dzanban, dan mengampuni dosa-dosa. Ini tentunya perkara yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala lakukan dan tersifati dengannya. Ila ma la yuhsa min af'alihi wa ihdathihi fi khalqihi ma yasha. Nah, sampai pada apa yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dibatasi dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya yang Dia kehendaki. Nah, ini jelas, ikhwan. Jadi tidak ada yang namanya libur bagi Allah Subhanahu wa taala atau istirahat. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Ayat ini, ikhwan fillah, dekat maknanya dengan apa? Ayat yang lain, siapa yang bisa mendatangkan? Yang maknanya dekat dengan kullu yaumin huwa fi sya'n. Man ya'ti biha. Apa, Pak Umar? Apa, Zaid? Taib, ayat di surat Al-Buruj. Fa'alul lima yurid. Fa'al, sigha mubalaghah, dalam artian Allah senantiasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada kemudian Allah Subhanahu wa taala berhenti dari fi'il. Taib, barakallahu fikum. Athar Imam Syafi'i di hafal, ikhwan, untuk pertemuan besok. Subhanakallah.